Oke, lu semuanya kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game Naruto Storm 4 mod lagi. Dan di video kali ini gua bakal cobain mod dari si Madara ya. Dan sini bukan mod yang overpower, tapi cuma ganti kostumnya. Tapi menurut gua kostumnya aneh, jadi gua pengen nyobain aja di sini. Ini nama ininya Madara Rainbow, guys ya. Madara Rainbow, guys. Madara Circle Berak Lancar, bos. Anjir, anjir. Kalian jangan mau ya, guys, kalau masuk Circle Berak Lancar, jangan, guys. Nah, jadi di sini intinya Madara ini rambutnya warna-warni ya, benar-benar rainbow banget. Terus bajunya tuh warna putih sama hijau, apa tuh? Hijau toska kali, guys. Terus di sini mata saringannya apa nih? Mata saringannya kagak ada, anjir. Berubah apa? Berubah, anjir, matanya jadi merah, cuy. Tapi merahnya ini ya di luar ya, kalau yang bagian pupil ya, kalau enggak salah pupil yang itu jadi warna putih, guys. Nah, di sini kita bakal fun-fun aja. Terus kalau misalkan ada ngira, "Bang, mod overpower udah habis ya?" Jawabannya adalah enggak, masih ada. Cuman kita cobain yang lain-lain dulu aja ya, karena kalau misalkan terus-terusan takutnya habis juga, bos. Jadi kita cobain Madara ini dulu aja ya. Ntar besok ada lagi kok. Tenang, tenang, tenang. Oke. Di sini mungkin sama ini ada info ya, kalau gua udah selesai download GTA 5, guys, dan gua udah pasang beberapa modnya, tapi cuma ini doang sih, cuma karakter doang ya. Untuk jutsu-jutsunya misalkan kayak skill-skillnya itu belum gue pasang karena masih tahap ya. Jadi tenang aja lah, pokoknya ntar ada intinya. Jadi pokoknya ditunggu aja. Dan oke, kita di sini mungkin lawannya siapa ya paling enak ya. Kita lawanin dulu deh, mau Shiki makin Shiki nih ya. Mereka berdua kita bantai, guys. 2 lawan 2 nih, bos. Intinya kemarin gue main GTA 5 tuh gue udah nyobain dulu pakai mod Naruto itu bisa. Untuk jutsunya itu gue belum beli ya, karena untuk memakai jutsu itu bayar, teman-teman. Sebenarnya ada yang versi gratis, cuman nggak enak aja gitu kalau versi gratis ya. Gue pengen versi berbayar, guys. Jadi dia ditunggu aja. Semoga hari ini ada ya. Nah, ini kalau kalian perhatiin, guys, ini di bagian Susanoo-nya si Madara itu ini anjir, apa namanya, rainbow gitu tuh ya, sama tuh Circle Gay, guys. Kalian jangan mau jadi orang gay, teman-teman. YLLA ya, yang lurus-lurus aja, bos. Ada cewek tapi mintanya cowok ya, cowok-cowok jangan, teman-teman. Oke, nah kita kapit kato. Oh, katonya ternyata api biasa ya. Tapi ini keren sih, seriusan, ini seriusan, keren banget ya. Tuh, rainbownya bener-bener nyala, anjir. Tuh, kalian perhatiin gak, guys? Warnanya tuh berubah-ubah ya. Jalannya kalau kita ultimate gimana nih? Wah, gila, keren sih. Anjir, Madara keren banget, guys. Ini kayak di langit-langit apa gitu, gue lupa nama fenomenanya apa ya. Intinya kayak langit-langit warna rainbow gitu, guys. Kayak ganti-ganti gitu. Ini keren sih, seriusan, gue nggak bohong. Keren banget, keren banget. Nanti kita ultimate sama si Obito juga ya. Coba kita gantian pakai si Obito dulu sebentar, karena gue pengen nyobain aja. Kita ganti ke Madara lagi. Tuh, keren banget, anjir. Walaupun ini bukan mod overpower ya, cuma emang enak aja dilihat gitu. Asik rambut belakangan, kalian lihat, guys. Rambut belakangan ya. Asik, ada putih-putih sama merah gitu ya, bos. Obito, benerlah Obito. Slow, kita combo-combo dulu aja di sini, cuy. Wah, keren sih, keren. Boleh. Tadi pagi lagi ultimate tuh keren banget, cok. Seriusan dah. Matanya tuh kayak benar-benar berubah banget ya, kayak bukan apa, kayak bukan Rinnegan. Makan tuh Katon. Ayo, bang, uran dah, biarin jangan hit dah, anjir. Kalau kita nggak ini, gangetnya ntar kelamaan. Oke, ayo, bang, semangat. Ayo, buruan, buruan pukul gua lagi, gua pengen ultimate gabungan nih, bos. Oke, lumayan. Ini kalau misalnya kita kill dia, ini kayak apa namanya, dari anjir, sekarat, coy, darah kita langsung. Nggak sekarat sih, langsung bisa awaken ya. Awaken nanti aja dah di ronde, di apa, next match aja ya. Untuk sekarang gue pengen ultimate gabungan dulu nih. Oke, kita bantu hit juga biar cepet. Weh, buset dah, udah kapak dikasih Phoenix juga, rame bener, bos. Langsung kita ultimate gabungan di sini, guys. Lah, cok. Ah, malah dia ultimate, anjing. Lah, kena. Astaga. Kena, guys, anjir. Padahal tadi gue nahan loh. Gue udah nahan, apa gak kepencet dah.
tadi gue emang gak pencet kabur sih, gue cuma nahan doang ya. Wah mati nih mah gue, mati nih gue di sini. Please jangan. Wah mati, gila. Ah sayang banget, dari ulang lagi kan ngisinya. Yaudah lah, di next round ini aja lah, di pertandingan selanjutnya aja lah. Anjir nih gue kill dulu nih anak. Aduh rese banget guys. Mau ngapain bang? Mau ngapain? Lu telat lu. Akan gue kasih maaf di sini ya. Kita kombo-kombo ya langsung di sini cuy. Geprek langsung, bam. Buset, bahkan api-api yang dari pedangnya juga ini ya, jadi rainbow juga guys. Nah matikan lu, kena Katana Obito. Ini dia, anjir, keren banget bos. Bagus, bagus, bagus. Oke, mungkin nah selanjutnya gue bakal cobain yang versi nggak make apa, nggak make kipas kali ya. Kita yang ini aja guys. Cuma kita tetap sama si Obito ya. Gue pengen liat ultimate dia gabungan, anjir. Gue sih lawan si ini deh, Guru Gai sama si Kakashi, boleh deh. Guru Gai sama Kakashi ini ya. Untuk mapnya kita pilih di Great Ninja War Battlefield saja, biar cocok sama di animenya ya. Faisi, ayo sini bang. Oh tapi kayaknya sama aja, bener gak sih? Eh beda kayaknya ya. Ini movesetnya beda atau sama teman-teman? Yang versi kipas sama kagak? Aduh gua nggak bisa bedain sih. Kayaknya ini deh. Kayaknya beda ya. Eh santai bang. Kita biarin. Kalau dia combo kita biarin aja guys. Soalnya hitung-hitung biar penuh-penuhin. Ya nggak kena ultimate, kocak. Nih ultimate gua nih, lihat nih ya. Oh beda ya main tadi ya, bener gak sih? Beda ya kayaknya ya. Aduh gua jadi lupa ingatan anjir. Tadi ultimate yang pertama gimana cuy? Madara yang pertama ya. Sekarat dong dia, cepet banget cuy. Nah buruan dah ultimate gua dah, biar cepet penuh juga gua nih. Gini dia, kamu Susanoo guys. Der, kamu Rai kiri. Oke lumayan bang, lumayan. Ayo buruan bang, buruan kill gua. Eh buruan anjir, ini sekalatin gua cuy, buruan. Nah lagi. Nice. Langsung kita ultimate kan guys di sini. Aduh coba sih bisa ngindarin cuy. Lagi. Masih bisa ngindarin lagi doi. Slow. Santuy. Langsung kita ultimate kan lagi. Dar, tabrak. Nah, kena juga akhirnya. Anjir, keren ya sama Obito guys. Ultimate gabungan anjir. Tumbuhan pada tumbuh ya kan. Wah keren, seriusan. Boleh, ini desainnya bagus sih, gue akuin bagus banget ya. Cuman tadi kita wake, ini kalau yang ini mah awakennya bukan ini ya, bukan jadi Susanoo guys. Ini tuh awakennya cuma attacknya tuh berubah jadi tumbuhan ya. Ntar kita pakai Madara yang satu lagi aja deh. Udah biarin dah ultimate dah anjir. Sekizo. Ini dia Night Guy, ditendang langsung ya. Buset, sakit banget cuy. Ini ultimate di Shinobi Striker juga sama guys, sakit banget anjir. Cuman tumbalinnya nyawa anjing. Kalau kalian ultimate di Shinobi Striker maki Guru Gai itu emang langsung mati musuhnya ya, banyak yang kena. Cuman kalian juga mati gitu, tumbalan nyawa sendiri. Ada plus minus sih kalau misalkan pakai ultimate Guru Gai ya, kalau di Shinobi Striker ya. Oke, astaga di dynamic entry mulu bang. Lu astaga dia kabur lagi di akhir-akhir. Ultimate mulu gua liat. Ayo sini bertarung lah. Nah gua komboin juga lu lama-lama. Madara kasih Jakaton. Kita des. Aduh dia bisa ini. Bisa tahu guys kita di mana. Wah ini mah kena lagi gua ultimate. Pinter banget lagi dia pusingin gua dulu. Pinter banget ya guys, pusingin gue dulu langsung di ultimate anjir. Aduh, ada-ada aja deh. Ayo bang, biar cepet kelar ini gue. Biar cepet kelar gue nih. Nah mampus lu kena Katon. Kena Katon Madara.
Kakashi-nya langsung turun anjing, baru muncul. Oke, lumayan lumayan. Kita bakal cobain Madara satunya lagi aja ya, yang pakai kipas guys. Pengen awaken gue soalnya. Kalau awaken tuh Susanoo-nya tuh gimana gitu nanti. Soalnya kan kalau yang kita lihat di basic attack sama di ultimate itu Madaranya ini ya, Susanoo-nya berubah guys. Oke, di sini gue bawa 2 orang aja deh. Bawa 2 orang ya, biar enak aja gitu. Kita lawan si ini nih. Tim 7 ya, lawan tim 7 guys. Oke, yang mana aja lah ultimate-nya ya. Untuk map-nya gue bakal pilih di ini aja, The Forest of Death. Kita langsung gaskan cuy. Apakah Susanoo-nya akan berubah menjadi rainbow juga atau kagak teman-teman? Harusnya sih berubah juga ya kalau lagi awaken. Wah, ini combo atasnya enak banget, asik banget cuy. Ayo semuanya serang, semuanya serang, semuanya serang. Sabar bang, kita combo bawah dulu di sini. Geprek, bam. Oke lumayan. Kita katon-katon dulu. Aduh, bolanya nggak ini ternyata ya. Bolanya nggak apa, nggak balik lagi gitu. Tembus dia bola-bolanya jir. Santuy santuy, kita combo-combo lagi dia di sini. Sumaranda. Lumayan lumayan lumayan. Aduh, slow 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 slow. Aman bang, aman aman aman. Ini emang kita hajar dulu. Dia minta dihajar emangnya guys kayaknya. Katun. Obito langsung hajar dia. Ini mah kita ini aja kali ya, kita kill langsung ya biar nggak terlalu lama nih. Aduh, tiba-tiba kena gitu. Oh, kena. Ayo lu ultimate buruan nih, gua kasih nih. Nah, ultimate gabungan dah sini dah. Tuh gua kasih tuh. Ini dia ultimate gabungan dari ini yang mereka bertiga, guys. Sakura-chan. Anjir nih keren sih ultimate gabungannya ya. Gamakichi. Naruto Sakura. Langsung ditinju, bos. Oke, lumayan, bang. Lumayan juga, bang. Dah. Nah, di sini kita di ronde 2 langsung awaken ya. Tadi gue sengaja guys harus nge-kill dia duluan karena kalau misalkan kita awaken darah dia sekarang kan gak enak gitu loh. Nah, udah. Dih, mau ultimate lagi lu. Anjir, anjir. Slow. Nah. Wah, rainbow juga ternyata. Udah, gils. Circle berak lancar, anjir. Oh, ini Madara gay, teman-teman. Rainbow abis ya, tapi keren sih rainbow-nya. Kayak benar-benar apa? Nyala gitu, enggak cuma ditempel doang ya. Warnanya tuh jalan gitu, guys, dari kiri ke kanan gitu ya. Ayo semangat, kita kasih katon-katon langsung kita attack-attack terus. Aduh, abis lagi, cuk. Langsung tinju dia. Masih bisa ngindarin, siap. Aduh, nih. Kita diserang-serang sama mereka cuy. Sumaranda. Bam. Bahkan HP-nya juga ya. Harusnya sih skill 1 juga rainbow sih guys, biar keren ya. Anjir. Serangannya sih itu bikin gua kaget cuy. Astaga, dia awaken anjing bertiga. Udah gila. Ah. Buset guys. Anjir, dikeroyok cuy gua. Aduh, ini gue nyerang kena gak sih sebentar? Oh, kena. Slow. Wah, gak bisa ya. Udah. Masih dipukul-pukulin gue, anjir. Udah bang, slow lah. Slow. Susanoo. Chidori. Santai kali bang. Dia bikin ini guys, apa namanya, bikin kesel ya. Aduh. Slow. Nah, gua katon juga lu, bos. Langsung lenyap kayak tadi tuh ya. Oke, kita bakal coba sekali lagi kali ya. Kita bakal coba sekali lagi deh. Karena kayaknya kalau misalkan 3 kali match terlalu ini ya, terlalu cepat gak sih? Kita coba sekali lagi, guys. Di sini Madarnya kayak yang rainbow cuma ini 2 doang ya, tuh. Ini 2 doang, guys. Kita di sini ini deh. Temenan sama siapa ya dia? Oh, dia punya ultimate sama si Asirama juga ya. Coba gue cek dulu guys, sebentar. Oh, wait.
Oh enggak. Oh salah. Gue kira nih ini guys, si siapa namanya Madaranya bisa ultimate bareng sama Sasuke. Bodoh juga gue nyer mikir gituan. Oke nih kita lawan, kita temenan sama si Hashirama ya. Untuk musuhnya gue milih siapa lawan siapa ya, Kabuto kali ya, lawan Kabuto deh. Kabuto sama Tobi boleh deh ya. Ntar kita ultimate gabungan guys. Mapnya di ini aja, di Konoha aja. Yuk kita gaskan bos. Gue lupa nih ultimate yang sama si Hashirama gimana ya. Oh yang ini ya, yang di gede-gedean api ya kalau gak salah ya. Nanti Hashirama gedein tumbuhan, terus si Madara gedein api. Kalau gak salah gitu ya ultimate-nya. Mokuton slow nih bos, Madara circle berak lancar nih bos. No kan, gua karton-karton ya. Kita majuin lagi di sini, kita ganti lagi. Slow. Kita ganti ke Madara lagi bos. Kita ganti ke Hashirama lagi untuk combo-combo ya kan. Aduh saya nggak kena guys. Ayo sini lu berdua juga gua hajar cu. Soalnya kita range ininya Susanoo-nya panjang banget ya. Santuy. Kita biarin aja guys, karena gue pengen lihat ultimate gabungan sama si ini ya, sama si Hashiramanya. Ya gue kira aja bakal ultimate tadi tuh. Padahal udah gue kasih tadi guys, gue diemin tadi sengaja itu. Oke lumayan, ayo bang. Ayo buran. Sekarang kita. Nah udah. Udah bang. Astaga dia pas banget lagi cabut aja cuk. Gue pengen pusingin dia tadi rencananya. Masih bisa dihindarin. Kita ultimate lagi di sini. Apakah masih bisa dihindarin? Masih bisa ternyata. Sekali lagi Nirsa udah kena nih guys. Nah ini dia ultimate sama si Hashirama. Anjir apinya naganya ini ya. Naganya ada merah-merahnya gitu guys. Dikasih tubuhannya gede, dikasih katon lagi. Wanjir, keren. Gila, boleh. Oh, jangan ngobrol sama si Hashirama, keren juga lu ngap. Yuk, kita langsung gaskin aja di sini yuk, biar nggak terlama nih. Hati-hati bang, Hashirama hajar dia, nice. Sabar, ada ular ya tuh lagi jalan tuh ya. Ular nggak hilang anjir. Lah, ularnya diem dong. Ularnya kenapa nggak nyerang gua guys? Gua kasih api ya. Apinya belum nutupin map anjing, jadi dia nggak bisa lewat. Aduh nih, kenapa jadi ngeselin gini jir? Slow. Ini ularnya kenapa dah? Ularnya tuh ya, kayak ada diem doang guys. Yuk kita WKR-nya langsung sini. Anjir, Rinnegan-nya berubah bos. Astaga, jangan dibantuin bang. Ayo Hashirama, slow nih, langsung mati sama gue nih. Sakit banget cok, gila. Sakit banget guys. Udah nih, kalah langsung sini. Nah ini dia ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.